Berarti ini kembali reuni atau seperti apa sih? Iya, kembali reuni sih. Jadi kita ini teman-teman satu manajemen band di Lampung di tahun 2006 itu juga ada dua band dulu, Karton sama Sekjen. Karena sibuk aktivitas, usia makin dewasa, kita di 2009 kita memutuskan untuk vakum di dunia musik. Kita banyak-banyak fokus untuk kerja dan lain-lain. Tapi karena silaturahmi kita jalan lama banget dari 2006 sampai akhirnya 2020 kita coba untuk membuat formasi baru, tambahan baru, dua band itu jadi satu. Yuk kita reunian deh, gitu kan. Kita kasih nama apa, ada Drenian aja. Drenian, akhirnya bikin nama Drenian. Kita akhirnya buat karya, kita buat single judulnya Ternyata Dia. Kemudian penciptanya juga saya sebagai vokalis. Ini ada keyboardis Putra, ini ada vokalis Mandi, Wai pada gitar, dan Angga pada bass. Drummernya lagi sakit, visioner tadi, betul. Sama gue ya. Jadi akhirnya kita kemarin launching di 2021 bulan Desember tanggal 12. 12 Desember ya? Ya, Desember 2021 kita launching di Lampung. Dan kita lagi coba untuk mulai promo masuk ke ibu kota. Oke, tapi kan bicara musik di tengah pandemi gini kan justru lagi drop ya? Iya. Justru The Reunion berani untuk promosi, kenapa? Karena kalau musik ini kita bukan karena pandemi aja ya. Kita punya jiwa seni, kita punya karya nggak bisa kita apa harus berhenti cuma karena pandemi. Kita punya strategi, kita punya bumbu yang harus tetap jalan. Kumpul anak-anak pandemi. Justru karena pandemi menyatukan kita juga sebenarnya, gitu kan? Karena banyak di rumah setelpon-telponan. Kalau nggak ada pandemi kita jarang komunikasi, sibuk masing-masing. Tapi bukannya buang-buang duit untuk promo di tengah pandemi ini? Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan. Pengorbanan untuk menghasilkan karya, dan karya kita ingin dikenal masyarakat, cinta-cinta tanah air. Ya, kalau bicara buang-buang, semua ada pengorbanannya. Pasti, pasti ya. Oke, tadi kan 2019 sempat vakum ya. Lalu dua band 2010. Lalu dua band digabung jadi satu gitu kan. Enggak ribet. Enggak sih. Karena satu manajemen juga di Lampung belum. Oh, saling kenal juga belum. Saling kenal. Tapi menyatukan visi dan misinya meskipun satu band kan tiap orang pasti isi kepala beda nih. Benar. Nah, The Reunion menyikapinya seperti apa sikapnya? Harus sama-sama tahu diri dan tahu porsi aja. Ya, gitu. Jadi memang sih tujuh kepala jadi satu itu nggak mungkin bisa. Nggak bisa benar-benar satu prinsip ya, satu pandangan. Tapi kita saling mengisi aja. Satu punya kekurangan, satu punya kelebihan, ya kita isi bareng-bareng. Abang vokalis berarti kan Bang? Saya vokalis. Dengar-dengar kabar ada ngedeketin Kiki Amat ya? Gak juga. Gimana nih maksudnya gak juga nih? Apakah komunikasi sama dia atau nanya-nanya soal kehidupan dia atau gimana? Ya, berteman baik aja. Berteman baik, WhatsApp, berarti mau PDKT nih sama Kiki rencananya. Karena kan secara janda kan gitu. Atau mau jangan-jangan collab nih malah. Collab atau sama. Mungkin bisa jadi. Kalau beliau tidak keberatan mungkin bisa. Collabnya dalam konteks apa nih? Duet kah atau memang featuring atau seperti apa nih? Mungkin bisa jadi buat video clip atau bisa jadi featuring juga. Tapi dari band dan manajemen seperti apa? Welcome untuk duet gitu. Ya, tapi dari pihak Kiki yang gitu ya. Mau nggak kira-kira ya? Tapi sejauh ini komunikasinya gimana sama Kiki? Alhamdulillah baik. Rutin dong berarti? Iya, biasa aja. Ngobrol biasa. Oke, Bang, kan band-band Lampung banyak nih Bang ya. Bisa dibilang diawali dari Kenjen Band gitu kan, Kangen Band. Kangen Band. Itu senior. Nah, gimana Bang menyikapi, sorry ya kalau aku bilang persaingan antar band di Lampung sendiri seperti apa sih Bang? Nah, kebetulan kita itu semua kawan. Adika dengan saya teman di komunitas juga, kita ada komunitas mobil. Saya sama Kiki Waters juga teman baik, sama Jordan juga teman baik. Jadi dalam ini komunitas musik itu semua berteman, tidak ada persaingan. Kita semua berteman baik, saling support sama BAG dan lain-lain semua saling support. Tapi semua support banget. Dari ini punya mimpi seperti Kangen Band dan Hijau Daun juga kah di industri ini? Kalau mimpi saya pribadi, sebagai produser di Drenian juga saya produser juga di Drenian. Jadi mimpinya adalah
bukan untuk sekedar jadi artis, tapi lagu kita bisa dinikmati di masyarakat dan bisa diterima. Kalau masalah jadi artis, masalah headset dan lain-lain itu adalah bonus. Tapi minimal dikenal lah ya. Ya, minimal dikenal bisa dinikmati kita musik tanah air. Kita udah set list banget. Oke. Oke, makasih Bang.